Puluhan masyarakat di Kabupaten Tulungagung mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU setempat. Kedatangan mereka ini untuk memenuhi undangan KPU dalam klarifikasi data dengan pengurus partai politik. Mereka sebelumnya mengadukan bahwa data mereka dicatut sebagai anggota partai politik dalam SIPOL. Setelah melakukan pengaduan, mereka kemudian diundang oleh KPU untuk keperluan klarifikasi. Saat ini terdapat 140 warga yang telah mengadu ke KPU terkait pencatutan data ini. Mayoritas yang melaporkan ini berstatus sebagai ASN. Mereka khawatir pencatutan data ini akan berimbas dengan status pekerjaannya. Mereka meminta KPU untuk menghapus data mereka dari daftar SIPOL yang telah didaftarkan oleh setiap partai politik. Ya, untuk aduan masyarakat memang di dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, KPU membuka help desk. Di sana kita memfasilitasi partai politik dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan nanti, sekaligus kita memfasilitasi masyarakat secara umum. Seandainya ada masyarakat yang merasa keberatan ya, namanya ini masuk dalam daftar keanggotaan partai politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi sekaligus penetapan itu keberatan, maka KPU melayani pengaduan itu. Nah, hari ini kita melakukan klarifikasi. Jadi setelah masyarakat itu merasa keberatan mengadu ke KPU, mengisi isian yang ada di dalam helpdesk KPU, kemudian kita akan melakukan klarifikasi. Kita undang yang mengadu itu, kita pertemukan dengan pihak partai yang memasukkan namanya. Nah, intinya biar ketemu, kemudian mereka menyampaikan apa keinginannya, ya rata-rata menginginkan untuk namanya dihapus dari daftar keanggotaan. Nah, itu ya, akhirnya yaitu kita memfasilitasi itu. Termasuk hari ini adalah masuk termin ketiga. Masih ada satu termin lagi nanti sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu. Total ada berapa, Pak, yang mengadu? Ya, sampai dengan termin ketiga ini ya sekitar 100 lebih lah, 145-an. Mulai dari awal pendaftaran sampai dengan termin ketiga ini. Tapi ini masih bisa bertambah, Mas. Jadi kita masih terus buka itu, buka layanan aduan sampai dengan nanti yang terakhir tanggal 7 Desember. Setelah itu baru kita tutup untuk aduan ini. Proses ini merupakan bagian dari verifikasi faktual anggota partai politik yang dilakukan oleh KPU. Proses verifikasi ini akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.